Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat gambar-gambar cantik seperti ini yang sering kita temukan di TikTok, di YouTube Short, di Facebook, di WA? Seliweran gambar-gambar seperti ini. Contoh lainnya, misalnya seperti ini. Seperti ini ya. Ini semuanya dibuat menggunakan aplikasi Image Creator AI dari Bing, produk dari Microsoft. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat gambar sesuai dengan perintah kita. Nanti kecerdasan buatan yang akan menyelesaikannya. Ya, kira-kira seperti ini. Ini tergantung mau kita suruh jadi gambar apa gitu. Dia akan ikut. Baik, langkah pertama, gambar ini bisa kita buat ya, melalui handphone ya. Langkah pertama, kita buka dulu Play Store. Sini. Kemudian kita ketik Bing. Bing Chat GPT. Nah, kayak gini ya. Logonya kayak gini. Itu muncul kayak gini, logonya kayak gini. Lalu kita klik install. Aplikasi sedang diinstal. Gambar-gambar ini tergantung perintah yang kita buat dalam bahasa Inggris. Jika kita tidak bisa menguasai bahasa Inggris, ini aplikasi ini sudah menyiapkan translate. Jadi, kita ketikkan di translate ke bahasa Indonesia, ya, nanti dirubah ke bahasa Inggris. Tinggal di-copy ke aplikasi ini juga. Ini perintahnya, empat anak cewek kecil, cantik-cantik, berhijab, duduk di kursi yang mewah, dengan baju yang mewah. Lalu dikrit, tunggu hasilnya nanti seperti ini. Kan ada anak kecil, gemuk, tambun, lari ketakutan sambil membawa HP. Di belakangnya ada penjahat yang akan mengambil HP-nya sambil membawa alat senjata tajam. Disaksikan oleh banyak orang. Kira-kira kayak gitu narasinya nanti. Gambar ini akan dikrit oleh Bing Chat GPT tadi. Setelah diinstal, nanti kita buka aplikasinya. Selanjutnya kita harus mendaftar. Jadi kalau kita klik buka, kita klik dulu, kita coba keluarnya apa. Nanti muncul kayak gini ya. Klik izinkan aja dulu, izinkan. Nah, sekarang kita back. Kita back aja dari awal dulu. Kita lihat apakah benar-benar di layar sudah ada aplikasi di yang terinstal di handphone kita. Nah, ini sudah ada Bing-nya. Double klik. Nah, muncul kayak gini, kita harus mendaftar dulu ya. Jangan langsung main, kalau langsung main nanti menu-menu fitur-fiturnya terbatas. Kita daftar dulu di sini, ini ada gambar orang, gambar kita. Klik di sini, gambar kitanya. Lalu kita klik tab to sign in, klik di sini. Sign in-nya ya, diklik. Nah, kalau muncul begini, kita klik create one. Kita buatkan satu akun. Kita pilihnya yang ini tuh, get a new email address. Klik. Nah, yang ujungnya at outlook.com. Ini bebas-bebas aja namanya, misalnya Subhan.
persetubuhan beda Anda sering persetubuhan tubuh. Ya. Lalu kita klik next. Jika di sini sudah ada, sudah pernah dipakai orang, itu dia akan ngasih tahu yang ini tambahin apakah, ditambahin apa gitu, apa angka, apa huruf gitu. Klik next. Ternyata sudah setujui persetubuhan tubuh. Lalu kita buat password. Passwordnya 8 karakter ya. Ada huruf kecil, huruf besar, angka. Yang penting huruf besar. Misalnya 97 misalnya. Jadi sesuai dengan kemauan kita. Klik next. Nah, untuk membuktikan bahwa kita bukan robot, kita disuruh klik next. Ya. Kita dibikin teka-teki dulu. Nah, ini tangan menghadap ke sini, mobil menghadap ke atas, harus lurus. Kita klik di sini. Nah, ini belum lurus, terus saja sampai lurus. Nah, udah lurus, lalu kita klik submit. Soal yang kedua, tangannya menghadap ke bawah. Gini, submit. Sudah diverifikasi komplit bahwa kita bukan robot. Ya, kita sekarang tinggal pakai, boleh kita klik home. Kayak gini. Kalau mau main, kita klik app, aplikasi ya. Klik aplikasi. Nah, ini dari aplikasi ini kita bisa membuat banyak pilihan. Kalau untuk membuat gambar-gambar seperti ini, kita pilihnya image creator. Nah, untuk membuat image creator seperti gambar-gambar yang ini, itu perintahnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, oleh Bing ini udah disiapin translator. Kita coba ya. Klik translator. Di sini bahasa Indonesia yang akan kita ketik. Jadi di sini ketiknya diterjemahkan ke bahasa apa? Ke bahasa Inggris. Kita klik ininya. Pilih English. English. Indonesia ke Inggris. Ya udah. Di sini kita ketik, kita perintahkan. Kita minta dibuatkan seekor kuda besar di punggungnya ada
ekor elang besar sedang makan ayam. Banyak orang menyaksikan di lingkungan pasar, misalnya di lingkungan pasar lokasi ini. Seekor kuda besar, di punggungnya ada seekor elang besar, sedang makan ayam. Banyak orang menyaksikan di lingkungan pasar. Ini di translate seperti ini. Kita klik di blok ya, lalu kita klik copy di sini nih. Copy, lalu kita balik ke aplikasi. Klik aplikasi. Di sini ada image creator. Double klik. Nah, kita paste ke tulisan yang tadi, yang terjemahan tadi. Double klik, tahan ya. Paste. Lalu kita klik join and create. Ini sedang di create. Perintah kita sedang di create oleh Bing. Nanti hasilnya ada 4 gambar. Kita tunggu hasilnya. Jadi gambar itu bagus, nggak bagus, menarik atau tidak menarik, tergantung perintah kita. Dan perintahnya memang harus jelas. Silakan aja latihan membuat deskripsi perintah. Nah, ini sudah muncul, ada 3 gambar. Coba double klik, cara ngunduhnya di double klik salah satu gambar. Lalu di sini ada titik 3, kita klik download. Izinkan. Kita close, lalu gambar kedua. Diklik, titik 3, download. Close lagi, gambar ketiga, titik tiga, download. Ah, contoh lain ya. Kita aplikasi dulu, aplikasi translate. Ininya kita kosongkan dulu. Kita klik di enter text. Ada 4 anak cowok gendut gendut. Ada anak kecil cowok gendut-gendut memakai kaos dan celana
jin. Anak jin. Masing-masing orang memegang es krim. Es krim jumbo. Ada kecuali jumbo di kedai es krim ada 4 anak kecil cowok gendut-gendut memakai kaos dan celana jeans, masing-masing orang memegang es krim jumbo di kedai es krim. Lalu yang ini kita blok, lalu kita copy, kita klik apps. Pilih image creator, ininya kita hapus, lalu kita paste. Kita klik create. Ternyata jadinya kartun. Begini. Kita bisa ngubahnya jangan kartun ya. Kita klik titik tiga, download. Close. Titik tiga, download. Lalu kita back lagi. Kita close ya. Coba kita buat yang lain. Aplikasi. Translate. Ini kita close dulu. Seorang tua sedang memberi makan ribuan bebek di sawah. Bebeknya besar-besar. Ini terjemahnya, lalu kita klik copy, kita klik apps, kita pilihnya image creator, kita paste di sini, lalu kita klik create ya.
Ini dia hasilnya. Kita klik. Lalu kita unduh titik tiga di sini, download. Kita close lagi video yang kedua, gambar yang kedua, titik tiga, download. Kita close gambar ketiga, titik tiga, download. Gambar keempat, titik tiga, download. Demikian cara membuat gambar-gambar unik seperti ini menggunakan aplikasi Bing ChatGPT di handphone. Selamat mencoba.